Akhirnya, sosok asli Shin Tae-yong dibongkar jurnalis Korea Selatan. Ternyata ia adalah... Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. Shin Tae-yong kini resmi menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Tak hanya timnas Indonesia, Shin juga dipercaya mengawal perkembangan timnas Indonesia level usia. Berstatus sebagai pelatih yang memiliki tugas berat mengembangkan sepak bola Indonesia, sosok Shin Tae-yong baru-baru ini dibongkar oleh salah satu jurnalis Goal Korea Selatan, Steve Ma Seung-han. Dalam penuturannya kepada Kompas.com, Han menuturkan jika Shin Tae-yong adalah sosok yang humoris dan pintar bergaul. Kami melihat dia sebagai sosok humoris. Dia juga bukan figur otoritatif. Ini nilai lebih di masyarakat Korea. Ia bisa bergaul dengan para pemain dan terbuka kepada ide-ide baru dan perubahan, tutur Han sebagaimana dilansir dari Kompas.com. Selain itu, Shin juga orang yang terbuka dan mampu beradaptasi dengan baik, sehingga cocok dengan sepak bola Indonesia. Saya yakin ia akan terbuka untuk beradaptasi dengan gaya yang cocok bagi sepak bola Indonesia, ujar Han. Han kemudian menceritakan jika kala menjadi pelatih timnas Korea Selatan beberapa tahun lalu, Shin meminta Federasi Sepak Bola Korea untuk menunjuk asisten yang berpengalaman. Karena ia tahu jika seorang pelatih membutuhkan pendapat dari orang berpengalaman. Bahkan ia sendiri yang meminta ke KFA untuk menunjuk asisten-asisten pelatih asing dan yang lebih berpengalaman, tutur pria yang telah bekerja sebagai jurnalis olahraga di Goal sejak 2008 tersebut. Shin sadar bahwa ia perlu seorang pelatih lebih berpengalaman untuk memberinya pendapat kedua, lanjut beliau. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.